ini adalah Commander Magic Chess bernama Vale. Dan di video kali ini kita akan membuat suatu sinergi yang cukup simpel dengan skill satu Vale ini, teman-teman ya, yaitu combo Kadia dan juga Elementalis. Jadi ini nanti secara otomatis kita akan pakaiin skill satu Vale ini nanti ke Luoyi, teman-teman ya. Jadi hero-hero di shop ini nanti akan keluar hero-hero dengan sinergi yaitu Elementalis dan juga Kadia, teman-teman ya. Dan jangan lupa, skill satu Vale ini bisa memunculkan satu hero yang bisa kalian ambil secara gratis di shop. Jadi kalian ini nanti wajib ambil satu hero saja yang paling mahal di shop, teman-teman ya. Jadi setelah kita aktifkan skillnya ke Luoyi ini, jika hero yang keluar itu harga 4 gold, ya udah kalian ambil harga 4 gold itu dulu. Kalau yang keluar itu harga 5 gold contohnya Sun, ya udah kalian ambil yang paling mahal dulu, teman-teman ya. Setelah itu sisanya kalian bisa ambilin satu persatu sesuai dengan combo kalian, yaitu Elementalis dan Kadia Riverland, teman-teman ya. Dan seperti apa gameplaynya saat kita memakai skill satu Vale ini nanti, langsung saja kita menuju ke dalam gamenya. Let's go. Oke guys, ini pertama-tama kita ambil Luoyi guys ya, karena kita mau bikin combo yang simple, yaitu sinergi Kadia dan juga Elementalis. Jadi kita wajib ambil Luoyi, karena di awal-awal kita akan langsung mengaktifkan skill Vale satu ini, teman-teman ya. Oke, ada Chou tuh, ada Ake 2 biji, nice sekali. Nah, ini perangko kita jual, ini kita ambil. Nah, ini kita pasang saja. Nah, ini kita bisa langsung aktifkan, atau kita bisa up level dulu lalu kita aktifkan. Jadi keuntungannya itu akan lebih jauh lagi, teman-teman ya. Karena kalau kita aktifkan di level 3 ini, yang akan keluar itu hero-hero yang ada pada saat kita roll-rollan level 4. Tapi kalau kita ngerollnya di level 4, maka keluarnya nanti akan di level 5, guys. Kayak itu, guys ya. Mantap sekali, kita dapat Purify. Ini sangat berguna buat antisipasi musuh yang pakai Gwyn nanti, guys ya. Oke, nggak ada hero apapun. Nah, ini kita bisa langsung aktifkan skillnya ke Luoyi, guys ya. Tuh, langsung keluar Eudora 3 biji, nice. Ada Rafaela tuh ya. Ini kita ambil semuanya, Srepet. Nah, oke guys, ini kita ambil Rafaela, langsung kita bisa aktifin Elementalis kita, guys. Nah, ini kan kita sudah ada dua hero yang bintang 2. Seharusnya kita menang lah ya. Eudora, terkena struman Eudora, mantap sekali, guys. Luoyi ulti. Boom, mantap sekali, guys ya. Luoyi ini ultinya sekarang ini cukup annoying karena bisa ngedamage dan juga bisa ngestun musuh, guys. Nah, ini jangan lupa kalian ambil, guys ya. Jadi setelah kalian mengaktifkan skill Vale ini, kalian wajib ambil hero yang paling mahal terlebih dahulu, guys. Ada Valir tuh. Nah, karena pada saat kita mengaktifkan skill Vale ini untuk pertama kalinya, hero pertama yang kalian ambil itu pasti udah pasti itu gratis, guys ya. Entah itu harga 5, entah itu harga 5 gold, 4 gold, pokoknya gratis, guys. Kalau kalian ambil di awal, guys ya. Oke, kita musuh Swordsman, guys ya. Untung itu Karinanya belum aktif. Untung itu Karinanya belum aktif itu, guys ya, sinergi Astro, guys ya. Kalau sudah aktif sinergi Astro ini bakal lebih gawat lagi. Nah, sekali Eudora. Oke, Eudora kan sempat ulti. Oh, Eudora ulti, nice. Maksud saya Luoyi yang gak sempat ulti, guys ya. Tapi it's okay. Nah, itu dia pakai Austus 3 tuh ya. Dia mau cari hero-hero harga 5 gold. Semoga nggak sampai gentong emas itu, guys. Kalau sampai gentong emas itu bahaya, guys ya. Dia bisa langsung dapat hero 5 gold langsung bintang 2 itu, guys. Wah, ini duit kita mentok 9, guys ya. Nah, ini kita ambil, kita amankan Valirnya. Kita tahan dulu uang kita di 10 karena ini akan interest 2 gold, guys. Jadi akan lebih menguntungkan kita, guys ya. Oh, Nature Spirit. Oke. Nah, ini salah satu combo yang bagus untuk melawan Nature Spirit. Karena kebanyakan hero-hero Kadia dan juga hero Elementalis itu bersifat area, guys ya. Nah, contohnya ada Luoyi dan juga ada Rafaela tuh. Tapi kayaknya di sini kita kalah ya. Tuh. Oke, Eudora ulti sekali lagi. Boom, waduh, masih belum bisa, guys ya. Langsung meringsoi itu Luoyi kita ya. Oke, kita masih belum sanggup untuk mengalahkan combo-combo Nature Spirit, guys ya.
Jadi kita perlu membuat hero kita menjadi bintang 2 dulu minimal yang banyak. Winter gak ada yang ambil, itu langsung ngambil Gwyn guys ya. Nah, Winter gak ada yang ambil, nice. Sebenarnya Glowing One ini juga bagus buat kita pakaiin ke Luoyi, tapi Winter ini buat pengaman guys ya. Ini cukup item yang sangat berguna. Kalau Luoyi nanti hampir mati, jadi dia akan beku untuk sementara dan mengisi mana guys ya. Oke, kita dapat Eudora guys. Kita juga dapat Akai. Nah, kita bisa langsung saja up level buat mengaktifkan sinergi ini kita guys. Katia kita guys ya. Rafaela ada di barisan belakang yang paling luar guys ya. Rafaela ini kan pasti jadi target serangan musuh yang lompat-lompat. Jadi ultinya langsung kena area guys ya. Kena ke semua hero musuh tuh. Oke, lawan kita Mage. Sepertinya dia mau mengarah ke arah fighter ya, atau bisa juga dia mengarah ke arah robot guys, ke arah saber guys ya, saber-saberan tuh. Oke, Eudora ulti, boom, langsung hilang. Rafaela, Luoyi juga mantap sekali. Kagura ulti sekali lagi, boom, mantap sekali Kagura. Waduh, Cyclopsnya terlalu sakit guys. Boom, masih bisa menang gak nih? Nice, masih bisa menang guys ya. Mantap sekali. Ini nanti star core-nya kita akan ambil star core mana yang lebih bagus dulu guys ya. Uang kita mentok tuh, mentok di 19 guys ya. Ini kalau kita menang kita nggak perlu jual hero apapun, tapi kalau kita kalah kita bisa jual Akai ataupun Valirnya guys, biar kita cuan 20 gold, interest 4 gold. Kayak gitu guys ya. Nah, ini kita siapkan dulu Valirnya ada di pojokan sini. Ini berhubung Akai kan sudah bintang 2 ya, jadi ini bisa kita korbanin guys. Lawan kita, oh dia juga mau bikin Kadia dan juga Archer guys ya. Kadia Archer, oke, ini kayaknya rebutan sama kita ini guys ya, karena kita mau bikin Kadia juga nih. Nah, Rafaela sempat ulti. Setrumannya Eudora masih belum terlalu sakit guys ya. Boom, masih belum terlalu sakit. Langsung hilang guys. Sepertinya kita kalah dulu guys ya. Boom, oke, lumayan kita kill satu guys. Nah, ini kita jual langsung biar kita tetap cuan 20 gold, interest 4 gold guys ya. Nah, ini ronde creep ini. Oke, Valir bisa bintang 2 ya. Kita dapat Luoyi lagi nggak tuh, mantap sekali. Nah, ini kita pasang yang sudah bintang-bintang 2 dulu guys ya. Kalian jangan sungkan-sungkan untuk pasang hero yang harganya 1 gold, tapi kalau sudah bintang 2 guys, kalian pasang saja guys ya, tidak apa-apa guys, kayak gitu guys. Nah, ini star core yang paling bagus akan kita ambil terlebih dahulu guys. Mana yang paling bagus, yaitu yang kita ambil guys ya. Nah, semoga kita juga dapat item pendukung Mage nih. Buku, mantap sekali. Ini sangat-sangat berguna buat Luoyi dan juga buat Rafaela nanti guys ya. Tapi karena Luoyi kita masih bintang 1, kita pakaiin dulu ke Eudora guys. Hadiahnya yang Thunder, ini bisa jadi Titan, tapi mistiknya yang ini guys. Ini setara dengan buku guys ya. Ini setara dengan buku guys. Malah lebih OP ini guys ya, karena buku cuma memberikan 65% mana, kalau item itu bisa memberikan 100% mana secara instan guys. Nah, setelah ronde ini kita bisa aktifin skillnya lagi dan kita pakai ke Luoyi guys ya, wajib itu guys. Oke, lawan kita siapa? Shin. Oh, dia mau pakai Gunner ya, kayaknya dia mau bikin Gunner Wyrm Slayer itu guys, atau dia juga bisa mengarah ke arah itu guys ya, aspiran guys ya. Tuh, Eudora ulti, boom, langsung hilang rosternya. Mantap sekali, Luoyi bisa ulti lagi nggak? Luoyi ulti, boom, mantap sekali. Eudora, boom, nice. Bisa menang nggak ini? Lawan kita Layla guys ya. Oke, Layla kita terdistraction. Nice, masih bisa menang lawan Gunner-Gunner dan juga Wyrm Slayer. Dia juga ngaktifin aspiran tadi ya, dan dia juga pakai commander yang sama, yaitu Vale 1. Nah, ini kita bisa aktifin, tapi kita lihat dulu. Oke, nggak ada hero-nya. Kita langsung pakai ke Luoyi, strepet. Nah, dapat tuh ya Luoyi bintang 2. Ada Wan-Wan juga, nice. Nah, ini kita ambil semuanya. Mantap sekali guys ya. Jadi kita lebih cepat dapetin hero-heronya. Dan ini langsung saja kita pindahkan semua itemnya ke Luoyi guys, yang bintang-bintang 2 saja guys ya. Nah, ini Luoyi kita bakal lebih cepat ultinya karena sudah membawa item buku guys. Tapi lihat itu guys, Gwyn guys ya juga bawa buku guys. Waduh, ini terkena stun semua sih ya. Tuh, Eudora ulti,
Boom, masih belum belum terlalu sakit. Oke, Gwyn dia masih terlalu kuat, guys. Ulti Luoyi lagi. Bam, nggak terlalu sakit, guys. Bunuh dulu itu. Aduh, nggak sempat, guys ya. Terlalu OP itu, guys. Oh, bisa menang kah? Jangan biarin Yudora ulti. Serang. Nice. Masih bisa menang, guys ya. Lawan Gwyn masih bisa menang kita, guys. Ini kalau kita dapat Gwyn langsung sikat saja, guys. Nggak usah takut-takut, guys. Nah, Rafaela kita akhirnya ya. Ini kita ganti dulu kayak gini. Rafaela kita amankan. Ini Dirot, tapi kayaknya Dirot nggak perlu kita bintangin dua, guys ya. Nah, kita atur formasi dulu kayak gini, guys. Nah, lawan kita, oh, lawan kita natur-naturan yang tadi tuh. Oke, kita lihat apakah kali ini kita bisa menang. Ulti Luoyi nice sekali. Tendang Yudora ulti. Boom. Oke, Rafaela, Rafaela mantap sekali. Luoyi lagi, habis ini ulti Luoyi. Boom, masih belum terlalu sakit, guys ya. Rafaela ulti nice. Luoyi lagi. Boom. Oke, bisa menang gak ini? Ulti sekali lagi, yuk, bisa yuk. Nah, mantap sekali, guys ya. Ulti Rafaela itu area, guys. Kalau kena semua hero natur itu langsung serentak berkurang darahnya, guys ya, hero-hero natur itu. Ada pukul lagi nggak tuh? Tapi kita posisi terakhir, guys, pasti nggak dapat lah ya. Tapi ada Sun itu, guys, bisa kalian lihat, guys ya. Kalau kita nggak dapat apapun, guys, kita bisa ambil Sunnya. Kita ambil Immortal, Worm Slayer. Aduh, ya udahlah. Atau kita bisa ambil ini, guys. Ini saja ya. Kita pakaiin ini nanti ke one-one, guys ya. Wanwan kan salah satu MM dengan attack speed yang lumayan cepat ya. Jadi bisa kita pakaiin ke Wanwan, guys ya. Nah, ini kita up level saja, kita pakaiin ke Wanwan. Di level 7 ini kita wajib ngeroll Wanwan sama Luoyi sampai bintang 3, guys ya. Kalian bebas tuh mau jadiin Luoyinya yang hyper atau Wanwannya yang hyper. Tapi kalau dua-duanya bisa bintang 3, guys, itu sangat-sangat overpower, guys ya. Apalagi Rafaela kalian juga bisa bintang 3. Wah, itu nikmat sekali, guys. Waduh, ini link 2, guys. Luoyi kita masuk ke dalam kandang, guys ya. Nggak ada damage area ini kita nih ya. Dia punya Gwyn lagi. Waduh, kayaknya ini nggak bisa ini, guys. Waduh, terlalu banyak stunnya, guys. Nggak, waduh, nggak sempat ulti. Nggak sempat lompat juga, guys. Kenanya dalam sekali, guys. Oke, berarti Luoyi kita nggak boleh di pojok, guys ya. Yang kita taruh pojok one-one berarti ya. Rafaela lagi, lumayan. Roll, ngeroll lagi, ngeroll lagi. One-one bintang 2, nice. Ini one-one kita taruh ke pojok saja, guys. Nah, kayak gini, guys ya. Jadi nanti kalau one-one kita masuk ke dalam kandang itu bisa kita turunin karirnya, guys ya, menjadi bintang 1, guys. Nah, kita tunggu nih, kita lawan siapa lagi nih. Oke, lawan kita, oh, ini yang Gunner aspiran tadi, guys ya. Nah, Gunner aspiran Luoyi ulti srepet, nice. Oke, Rafaela kita juga sudah ulti, mantap sekali. Luoyi ulti sekali lagi, mantap sekali. One-one turunin bintangnya, nice. Rogernya turun pangkat itu, guys. Waduh, jangan sampai turun pangkat. Nah, lompat, untung sekali. Nice, masih bisa menang, guys ya. Untung kita bawa item penurun jabatan ini, guys. Itu Roger langsung turun karirnya, guys. Yudara kita bisa bintang 3 nggak ini? Ngaruh lagi. Oke, Rafaela 2 biji nggak tuh? Ini semoga itemnya dapat yang mendukung. Attack speed boleh buat one-one. Atau item magi lagi juga boleh. Atau kristal juga boleh, guys. Biji-bijian elementalis atau biji-bijian kadia boleh banget itu. Ya, kita lihat tuh. Golden staff, guys. Sudah pasti, guys ya. Langsung kita ambil. Ini mirror. Kita ambil mirrornya. Kadianya yang win. Oh, ini kita coba lagi. Wah, unlimited shield, guys ya. Ini bagus kalau dipakein ke one-one. Tapi one-one harus bintang 3, guys ya, biar shieldnya makin tebel lagi, guys. Jadi misi kita saat ini harus membuat one-one jadi bintang 3. Ini yang di pojok kita serahkan ke Rafaela saja, guys ya, biar nanti kalau kita ketemu sama yang pakai itu, yang link 2, guys, biar yang ketarik ke dalam arena itu si Rafaela kita, guys ya. Ya, ini kayak gini saja, ini udah bagus ini, guys.
Nah ini kita masukin Jilong biar kita aktifkan dia-nya, sehingga Wanwan kita nanti bakal punya unlimited shield guys. Lihat guys, shieldnya Wanwan guys. Srepet, oh masih sedikit guys ya, masih belum bintang 3 soalnya. Nah itu turunin dulu jabatannya. Waduh ini Gwyn rusuh sekali guys, gila. Nah oke sudah turun semuanya satu persatu. Itu Gwyn turunin juga jabatan itu, lompat nice. Nah langsung turun jabatan enggak tuh. Waduh tapi satu lawan squad guys, bisa enggak ini? Enggak bisa lah jelas ya. Waduh dampaknya dalam guys, 25 guys ya. Langsung turun jadi 30 enggak tuh darah kita ya. Wah ini sih harus bintang 3 salah satunya ini guys. Wanwan atau Luoyi harus bintang 3 dulu ini guys ya. Ada Jilong, Jilong bintang 2 nice. Yudora bisa bintang 3 kan? Masih belum dapat Yudora ya, kita jual. Nah ini kita tahan dulu guys. Wah kalau kayak gini guys, Yudora harus bintang 3 guys ya, biar nggak menu-menuin slot guys. Ini harus guys ya, kita bintangin 3 ini Yudora ini. Nah berarti Yudora kita yang akan kita tumbalkan guys. Oh enggak ya, Rafaela saja ya. Lawan kita natur-naturan lagi. Oke, kita ketemu lagi nih. Kali ini kita turunin bintangnya. Luoyi ulti, nice, kena semuanya. Mantap sekali. Waduh, enggak terlalu sakit guys. Rafaela masih sempat ulti, nice. Waduh, Luoyi ulti lagi. Enggak begitu sakit guys ya, damage-nya guys ya. Wanwan lompat, Wanwan lompat. Wanwan lompat, nice. Waduh, tapi satu versus squad guys, bisa nggak nih? Lompat lagi, nice. Wanwan kita guys, selamat guys dari terjangan petir Yudora guys ya. Nice, masih bisa menang guys ya, aman saja. Nah Rafaela nih. Nah ini kita bisa aktifkan ke Luoyi, langsung bintang 3 dapat Jun lagi, nice. Kita ganti guys ya, kita jual saja. Ambil, nice, mantap guys. Oke, nggak dapat ya. Nah ini kan situasinya sudah bintang 3 tuh Rafaela guys ya. Ini damage-nya lebih sakit lagi tuh guys. Kita punya clone 1. Bentar dulu guys, santai dulu guys. Waduh, Rafaela kita yang masuk ke dalam kandang. It's okay. Sanggup nggak tuh Rafaela bintang 3 lawan Lancelot bintang 2? Waduh nggak sanggup guys ya. Waduh kalah tuh. Oke, Lancelotnya turunin bintangnya. Nah ini waktunya Lancelot turun bintang, nice. Lancelot turun jabatan guys ya. Oke itu Aldous, Masya-nya dulu. Masya jangan sampai ulti, nice. Aldousnya kita turunin juga pangkatnya. Waduh terkena stun guys, nggak bisa guys. Terkena stun guys ya, kalau sudah terkena stun dan kita nggak ada shield udah pasti guys nggak bisa terbang tuh. Ada Kadia tuh ya, Kadia nggak ada yang ambil, Kadia nggak ada yang ambil, kita pakein ke Wanwan guys. Wah ini Wanwan hobi lompat ini guys ya. Sebenarnya kita juga bisa ambil itu guys, DHS guys ya, tapi kita pakein dulu lah ke sini guys ya, ke Wanwan nih. Wanwan tapi kita pindahkan itemnya ke apa ya? Nah kita aktifkan saja. Ini kita korbankan saja auroranya. Wanwan. Ini ke sini atau ke sini saja ya. Soalnya lawan kita wrestler tuh ya. Oke tuh sakit sekali Rafaela bintang 3 guys ya. Wanwan turunin itu linknya. Waduh nggak sempat bunuh link guys ya. Linknya turunin bintangnya. Waduh nggak sempat guys ya, mending saya duluan. Oke tapi ada monyet, kita monyet-monyetan bunuh semuanya. Waduh nggak sempat itu guys, linknya terlalu sakit guys, gila. Waduh caranya bertambah terus. Waduh nggak bisa guys, darah kita tinggal 6 guys. Ini terlalu bahaya guys ya, terlalu bahaya. Kita roll lagi. Salah. Ini kita taruh ke sini, ke sini, ke sini. Wanwan. Nah, tapi jangan ke sini ya. Kita coba dulu, guys. Jilong kalau kita pakein item itu juga gacor sih, guys. Nah, kayak gini dulu. Semoga ini menang, guys ya. Kita lihat sepowerful apa Jilong kalau kita pakein item attack speed dan juga penurun karir, guys. Turunkan semuanya bintangnya. Dirot, oke, Dirot sudah turun pangkat. Itu ada Lancelot, oke, Lancelotnya juga turun pangkat. Nice, Wanwan lompat, nice. Jilong, Jilong jangan mati dulu, Jilong, Jilong, oke, Jilong masih
Ah, nice sekali guys ya. Ternyata Jilong ini cukup gacor juga ya. Oke, kita masih bertahan di darah 6 nih. Ada Wanwan tuh. Mantap sekali tuh ya. Semoga ini kita dapat klon lagi guys ya. Dapat klon lagi boleh. Nah, ini kita taruh ke Jilong. Ini Yudora menuh-menuhin slot guys ya. Kalau nggak bintang 3 segera ini guys. Oke. Nah, kita lihat nih dapat item apa kita ya. Alright. Would you like to have a drink with me? Dapat klon tapi ada golden staff guys. Bentar dulu guys. Sama-sama bagus nih, kita ambil ini saja ya. Oke, nggak ada yang kita mau, ada glowing one. Ini bagus buat Rafaela guys. Nah, kesini saja, nice. Ada Akai tapi ada Aurora, nice. One bintang 2 akhirnya. Taruh lagi all in saja. One lagi, kurang satu one. Wah, ini semoga kita bisa bertahan aja sih ya. Oke, Aurora masuk tuh. Aurora masuk ke kandang. Nah, Rafaela ulti 2 kali, mantap sekali. Jilong lihat guys, Jilong guys. Jilong oke. Mantap sekali ya Jilong. Tusuk. Waduh, masih belum sanggup guys. Bisa menang gak ini? Itu nice. Lancelot sudah tumbang, mau apa lagi tuh musuh guys. Nah, yang satu sudah kalah tuh sama mirror kita guys ya. Nah, ini kita tinggal sisa lawan Lancelot aja nih ya. Roll lagi. Dapat Gwyn. Dapat Gwyn guys. Bentar dulu guys, ini ganti saja ya. Ini ganti, kita pindahkan ke Gwyn. Nah, Gwyn taruh ke sini. Roll lagi. Dapat Jilong, roll lagi, roll. Nah, one bintang 3 guys. Kayak gini guys ya. Waduh, nggak bisa ditekan. Oke, kita manual saja. Nah, kita pindahkan ke sini. Nah, aduh, nggak sempat guys ya. Sempat ya ini. Oke, Gwyn kita masuk guys ya. Ini nanti Gwyn akan kita aduin sama Lancelotnya guys ya. Biar Lancelot langsung turun pangkatnya di dalam kandang tuh. Kita lihat guys, one unlimited shield. Terbang terus. Nah, terbang lagi, nice. One auto terbang terus guys ya. One hobi lompat, turun tuh pangkatnya ya. Tertusuk-tusuk Jilong. One satu versus everybody, nice. Itu turunin juga pangkatnya, mantap sekali guys ya. Emang one kalau sudah bintang 3 plus attack speed plus elementalis itu sudah hobi lompat. Nah, gini dong ya Yudora dari tadi. Ini kita aduin saja guys ya. Jilong melawan Lancelot di dalam kandang, dan Lancelotnya kita turunin bintangnya guys ya. Nah, ini kesini saja semuanya. Oke, itemnya sudah benar. Ini kita roll lagi. Gwyn wajib bintang 2. Gwyn bintang 2 kita jual. Waduh, nggak sempat guys. Oke. Nah, lihat guys ya. Lihat. Jilong lawan Lancelot. Lancelotnya turun jabatan. Langsung jadi bintang 1, guys. One kita free hit. One kita free hit. Jilong bisa menang nggak itu? Oke, one kita, guys. Lihat Jilongnya juga. Jilong bisa menang, guys ya. Oke, nice. One kita masih full shield-nya tuh. Nggak berkurang sama sekali shield-nya. Oke guys, darahnya tinggal 10 guys ya. One kita bisa kalian lihat guys, nggak berkurang sama sekali tuh shieldnya ya. Oke, ada kapasitas tuh. Ada kapasitas, kita bisa ambil kapasitasnya. Berarti kita masukin siapa ya? Ada kapasitas guys, berarti kita bisa masukin satu hero lagi. Oh, ada Estes tuh ya. Kita bisa aktifin ini kita guys. Nah, ini buat nambahin defense-nya Rafaela aja guys ya. Oh, Lancelotnya masih di dalam kandang ya. Masih berani loh dia ya. Kita tetap aduin sama Jilong kita guys ya. Ini kita bisa aktifin skillnya. Monyet 2 biji. Boom, monyet bintang 2. Nice, masih sempat di detik-detik akhir. Ini kita lihat guys, Lancelotnya. Lancelot versus Jilong. Dan kita lihat juga itu one-one-nya. Unlimited shield. Mantap sekali, Lancelotnya sudah turun pangkat, turun jabatan, mau apa itu Lancelot? Lancelotnya masih menang. Oke, shield one kita masih full guys. Mau apa itu musuh guys? Serang-serang terus. Mau apa itu guys? Gwyn guys ya, langsung hilang guys ya.
Emang ini gacor sekali combo ya. Mantap, 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 mantap. Oke guys, kayak gini guys ya, combo kita guys ya. Ada Elementalis 6, Kadia 6, dan ada Shadow Rose dari Gwyn. Ada juga Guardian teman-teman ya. Ini Wanwan bintang 3, auto DPS-nya sangat gacor. Ada Rafaela damage area. Ada Eudora juga yang sudah bintang 3, dan ada beberapa hero-hero jarak dekat sebagai tameng guys ya. Dan yang pasti ini combo elementalis banyak hero stunnya guys ya, apalagi kalau digabungin dengan Kadia ini guys ya. Jadi Wanwan kita sudah unlimited shield, attack speed gacor, musuh auto rata guys ya. Dan terima kasih banyak karena telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kita akan bertemu di next video. Bye bye.